Test your might. Test your might. Test your might. Mortal Kombat! Om Swastiastu. Kali ini Haji akan memasak lagi nih. Sebelumnya semoga Haji temui semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berbahagia bersama keluarga dan tetap dalam lindungan Ijo Sang Yang Dewasa, Tuhan Yang Maha Esa. Nah, karena ada banyak permintaan dari video-video Haji sebelumnya, ada banyak permintaan tentang bagaimana membuat bumbu rajang. Dan takarannya. Nah, ini bumbunya sekarang. Ini bumbunya, bumbu rajangnya. Kita takar nanti. Nah, gini ya. Yuk. Dulu. Nah, ini bumbu rajangnya. Biasanya ini Haji pakai segini kan. Ini takaran Haji menurut feeling. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya akan Haji timbang satu persatu. Jadi sebenarnya cuma ini aja di ramu sudah enak ini, udah bumbu rajang lah ini, tinggal di cincang aja, udah selesai ini teman. Karena permintaan semua teman-teman, jadi biar bisa bikin bumbu rajang, jadi ini Haji timbang satu persatu. Sekarang kita timbang lengkuasnya. Lengkuas yang pertama yang paling banyak dari bungkilan sekitar 225 gram lah. Terus jahe 57 gram. Kurang lebih lah 50 gram. Terus kunyit 36 gram. Terus terakhir kencur 40 gram. Ini bungkilan ini. Di umbi-umbian. Sekarang bawang merah. Nah, sekitar 178 gram atau 200 gram lah. Terus bawang putih. Sekitar 116 gram atau 100 gram juga boleh. Kurang lebih lah. Cabai sekitar 134 gram. Nah, itu selera juga. Ini kita pakai sereh juga. Sereh ada 4 biji. Terus terasi beli. Udah yang bungkus tuh. Terus wasawangen tuh. Terus daun jeruk, limau. Terus daun salam. Sama minyak. Gula aren dan garam. Nah, ini lengkuasnya pertama, ini yang paling keras nih lengkuasnya ini. Ini kita cincang halus. Karena ini kita bumbunya kita bikin banyak, jadi satu persatu kita haluskan dulu. Lengkuas yang paling keras pertama kita haluskan. Jadi satu demi satu, karena kita bikinnya banyak. Sebenarnya sih kalau tidak bikin banyak, cukup sekali itu di cincang sama yang lain-lain juga. Nah, sekarang jahe kita cincang juga. Udah cepat nih, dipercepat semua nih. Nah, ini kencur dari umbi-umbian ya. Kencur nomor 3 kita cincang karena nanti untuk kunyitnya itu, untuk kunirnya itu bikin pisau kita hilang ketajamannya dengan kunyit. Jadi kunyitnya itu atau kunirnya itu terakhir kita cincang itu. Kita pakai ujung pisau nanti cincangnya. Untuk kunyitnya ini pakai ujung pisau biar ujungnya aja yang tumpul pisaunya nanti.
Oh, udah ini umbi-umbiannya sudah, atau bungkilan istilah baliknya sudah, empat macam bungkilan. Udah. Sekarang bawang putih. Kita geprek dulu bawang putihnya. Pokoknya di sini diperlukan rasa ya, atau feeling, kalau feelingnya bagus, jadi makanya kalau masak itu mesti bagus feelingnya. Mesti senyum, biar nanti yang merasakan masakannya juga ikut tersenyum dan berbahagia. Demikian. Bawang putihnya udah jadi, udah halus dicincang. Sekarang bawang merah. Bawang merah enggak usah digeprek, dicincang. Walaupun enggak begitu halus juga enggak apa-apa bawang merahnya. Nah, sekarang saatnya cabai. Cabai kita juga haluskan. Sebenarnya ini prosesnya ini gampang sekali. Nanti pada saatnya kalau sudah sering bikin bumbu, nanti akan terasa mana lebih mana kurang. Nanti semakin sering semakin tajam nanti intuisinya, feelingnya semakin tajam tentang bumbu. Nah, serainya juga digeprek dulu ya. Serainya juga sereh. Di Bali dibilang serai. Digeprek dulu, juga dicincang halus. Nah, ini daun jeruk limau yang tadi itu, daun jeruk limau ini juga dicincang halus. Udah, ini udah hampir selesai ini bumbunya ini. Nah, sekarang saatnya kita untuk, disinilah istilah ngerajang namanya. Ngerajang itu mencincang bumbunya itu sampai halus, langsung dicampur demikian. Jadi di atas talenan dia dicampur, dicincang, lebih dihaluskan lagi. Nah, kalau kita masak, misalnya masak kuah, masak gerang asem, atau masak soto, atau masak apalah, ayam guling atau apa, ini bumbu ini yang sudah selesai dicincang ini, tinggal nanti diisi terasi dan sebagainya udah bisa. Nah, ini baso wangen istilahnya. Ini terdiri dari merica hitam, ada lada juga ada. Terus macam-macam lah itu, satu bungkus kita isi. Jadi kalau beli bumbu di Bali khususnya udah apal dagang bumbunya, ini baso wangen namanya. Bumbu wangen, nama wangean, wangian. Nah, ini sudah tercampur rata bumbunya dan sudah halus. Nanti sekitar kita campur nanti dulu. Kita pindahkan. Nah, saatnya kita campur dengan terasi, garam, dan lain-lain. Kita pakai terasi 3 biji aja. 3 biji aja. Kalau pakai terasi yang beli di pasar, mesti dipanggang dulu, dibakar dulu sebentar, karena ini terasinya sudah jadi, ini sudah kering. Nah, tinggal diadon saja. Pertama yang kita lakukan adalah terasi dengan garam dulu. Kita haluskan karena biar bumbunya enak, tidak menggumpal terasinya. Makanya itu perlu dihaluskan dengan garam dulu. Dihaluskan dengan garam dulu terasinya, biar tidak ada gumpalan terasi nanti di bumbunya, itu tidak enak bumbunya nanti. Nah, itu daun salamnya. Nah, kalau udah halus garamnya sama terasi, kita aduk-aduk, cuman jangan diremes, cuman aduk-aduk saja biar campur rata itu terasinya dengan yang lain-lain.
jangan diremas dulu, diaduk-aduk saja tangannya, ada seperti itulah ngaduk-ngaduknya, jangan diremas dulu biar enggak keluar air-air dari bumbunya itu. Nah, sekarang isi gula aren. Haji enggak pakai penyedap di sini karena Haji memang enggak biasa pakai penyedap. Itu penyedapnya pasti pakai gula aren. Si minyak. Nah, pada saat ini baru kita remes-remes. Kita remes-remes sambil ngaduk sambil remes. Nah, ini sudah jadi bumbunya ini. Kalau ini versi mentahnya, jadi ini untuk bikin sayur, bikin apa juga udah boleh nih dipakai. Karena Haji mau stok bumbunya ini. Nah, mau stok bumbunya ini kita goreng, kita matangkan. Nah, ini salah satu trik ya untuk para suami juga ini. Salah satu trik biar disayang istri. Ya, kita bikinkan bumbu untuk satu minggu lah. Nah, besok di dapur istrinya kan enggak bau bumbu datang dari salon. Kukunya juga enggak rusak nanti. Oh, udah tinggal ambil bumbu di kulkas aja. Bisa disetok lama. Demikian gampang sekali. Enggak bikin ruwet-ruwet. Ingat ya, kalau mau disayang istri ini salah satu triknya. Siapkan dia bumbu. Nanti kan enggak dia masak pagi-pagi di dapur enggak bau bumbu dia. Masih wangi dia. Gitu. Nah, ini udah jadi nih. Ya, demikianlah. Nah, sekarang kita sudah dapat bahasa rajang, bahasa genep, bumbu genep Bali, bahasa rajang Bali, bahasa gede juga ada yang memilang seperti itu. Sama artinya, ini apapun nanti disentuh sama bumbu ini jauh oh, pasti enak itu. Nanti kalau tidak enak, yuk perlu tuh periksa dulu apakah panas dalamnya tinggi tuh ini tuh. Karena bumbunya sudah matang. Jadi untuk biar bisa disetok, untuk mempergunakan campurannya dengan misalnya ayam. Kalau misalnya ayam satu ekor atau dua ekor ya kasih setengah dari bumbu ini udah. Jadi di sana kita nanti mendapatkan selarasnya pada saat nyampur bumbu ini ke masakan. Nah, ini di segala masakan ini. Pokoknya kalau disentuh bumbu ini, apapun yang disentuh pasti enak. Itu ya. Om, sedih, om.